Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa a'rajahu ila as-samai wa ila sidratil muntaha liyuriyahu min ayatihi al-kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ulun hormati, adik-adik pembaca syair-syair maulid yang kami banggakan, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya doa dan harapan kita selalu teriring kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga lah apa-apa yang kita kerjakan seperti ini dari awal hingga akhir mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai ibadah yang diterimanya, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kejadian yang sudah lama terjadi. Isra Mi'raj ini adalah perkara yang cukup mengagumkan, unik, sangat ajaib, aneh di luar dan jangkauan otak manusia. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj bagi diri Rasulullah dikala beliau berusia 51 tahun di sekitar tahun 622 Masehi. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Bukan saja Rasulullah berjalan menelusuri di atas planet bumi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi beliau juga dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah melewati luar angkasa yang luas ini sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuannya ini Allah menetapkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam bagi beliau dan kepada segenap umat beliau hingga akhir nanti. Setelah diterima oleh Rasulullah, beliau pulang kembali ke tempat belum pagi hari sudah berada di tempat semula, Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan yang begitu jauh cuma dalam waktu yang sangat singkat sudah selesai terjadinya. Amin. Tapi kita wajib percaya, wajib mengimani, meyakini bahwa peristiwa itu benar terjadi bagi diri Rasulullah. Sebabnya Isra Mi'raj jangan semata-mata dipandang dengan akal pikiran kita, tapi kita pandang dengan kacamata iman kepada keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah termasuk bagian dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mukjizat ini pasti aneh, pasti di luar dari kebiasaan, pasti di luar dari kejadian-kejadian adat istiadat. Karena mukjizat adalah pemberian langsung dari Allah kepada para rasul-rasulnya. Kada bisa kita turuti karena murid, kada bisa kita tiru, kada bisa kita pelajari.
Itu kejadian langsung yang diberikan Allah. Dan mukjizat ini adalah sebagai bukti daripada qudrah dan iradahnya Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, biar di luar dari jangkauan otak manusia. Nah, jadi Isra Mi'raj ini termasuk bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu menghormati rahimahumullah. Ulun tidak panjang lebar lagi membicarakan masalah Isra Mi'raj ini. Karena kita ini sudah berada di penghujungan bulan yang malam hari ini 27 Rajab. Penghujungan bulan. Jadi peribuan yang ngarang di penghujungan ini kan dosa mengisahkan kejadian-kejadiannya lagi. Nah, uraknya oyo-oyo sudah. Cuma yang ulun akan ceritakan malam hari ini, yang akan ulun uraikan malam hari ini, hanya oleh-olehnya aja lagi. Nah, Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sudah lama. Kita peringati peristiwa yang sudah lama ini. Lebih penting dari itu lagi, apa yang dipesankan oleh Rasulullah, khuzu ma'akhaztu min ladal mi'raj wa hiya shalah. Ambil, ujar Rasulullah, kamu ambil oleh kamu apa yang telah kau ambil dalam perjalanan Mi'raj, yaitu sholat. Nah, ini yang wajib kita pelihara. Inilah oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj bagi Rasulullah. Nah, oleh-olehnya ini yang harus kita ambil. Oleh-olehnya ini yang harus kita pelihara, kita jaga, kita abadikan, kita lestarikan oleh-olehnya ini. Peristiwanya sudah lama terjadi. Nah, oleh-olehnya ini yang harus kita pelihara sampai saat ini. Kan oleh-oleh. Jadi kejadiannya tadi kisahkan lagi, kita berbagi oleh-olehnya aja lagi. Nah, ini di penghujungan bulan sudah. Ya, oleh-oleh itu paribuan 42. Kalau sampian misalnya sebagai orang tua, pian berangkat ke mana? Kalau sungai misalnya ke Barabai. Enak pulang ke rumah, ujar cocok sampian datang di mana kai? Ujar sampian datang di Barabai cua ya kai. Ini pasti jadi oleh-oleh. Adalah apa mau kai? Apa Barabai tidak bagus ini? Lebih tipis-tipis apa Barabai? Nah, apa mau dicarinya? Ujar sampian kada kaya cuai kabaran atau kendangan. Nah, dicarinya adalah duduk kaya, duduk kendangan dicarinya. Nah, ini. Nah, jadi ini oleh-olehnya ini yang akan kita bagi malam hari ini. Ibadah sholat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah yang paling istimewa. Mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ketimbang ibadah-ibadah lain. Jakatan silang ada harga pemahal-mahalnya buntungai salat begini. Pemahal-mahalnya salat begini. Jakatan silang ada harga. Makanya sebagai bukti daripada istimewanya salat ini, berbeda dengan kewajiban lain. Kalau kewajiban-kewajiban lain yang diperdukan Allah kepada manusia, itu perintahnya lewat wahyu dikirimkan Allah lewat malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad. Rasul menyampaikan kepada umat. Tapi kalau perintah sholat awalnya Allah tidak mengirimkan perintahnya peribuan. Ada dikirimkan Tuhan. Muhammadnya langsung disuruh berangkat mengambil perintah ini. Dan ini pertanda istimewanya ibadah sholat ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Ada sembarang keribahan Allah Ta'ala. Ini pertanda istimewanya. Misalnya karam ribi si anak jauh berdiam di hulu sungai di A'amun kaya situ. Temarau sini habis musim panenan pulang. Beta makan beres anjir, beres hayar siang kumaha aja karena nyamannya asal gemelan daun anak di A'amun kaya. Lalu mengirimi, akhirnya mengirimi hasil balik dua balik, balik hanyar siang anjir.
wani acara mereka mulai makan udah buat dalam motor ahem nyari hari dulu ahem kamu tay promosi ini ya tetangga ku ahem najar kamu ahem kirim makan aku kirim barang sekedar kamu tay anakku alamatnya di anu wani acara mereka ngirim makan ibaratnya hilangkan tadi sabar penjual harganya juga boleh dibahkan misalnya karampe kagana lawan anak kan memberi amos setengah kilo wani masa bisa ngirim makan ada wani sembarang kirim ini nilainya berapa juta nih ini kamu kada karampe lah berangkat mengantar atau ini suruh pulang ambil amos setengah kilo aku memberi kada wani mengirim makan berapa harganya nah ini bukti istimewanya nilai sholat ketimbang ibadah-ibadah lain dalam syarat ada harga tadi pemahal-mahalnya. Cuma yang anehnya ini kenapa sebagian kita umat Islam ini dengan yang istimewa dengan yang mahal ini ada nama abai-abaikan ketimbang nang tamurah menjadi rebutan nang istimewa disia-siakan diabaikan nang murah yang diambil jadi rebutan. Ini kenapa ini kira-kira? Nah jawabannya, yang namanya iblis musuh kebuyutan manusia. Manakala manusia hendak mengambil yang istimewa, yang nilainya sangat tinggi, pasti iblis berhimmat membuat rintangan, halangan, godaan supaya jangan dapat kita. Ketimbang kita hendak ambil yang agak murah. Orang kalau hendak mengerjakan puasa, iblis ada seberapa menggoda. Makanya jangan ada kai-kai setelah pingsan puasa di lewat sidin, tapi sebenarnya kadang ini juga di sidin. Rugi jangan kayak aku lakukan pacahan. Ini artinya bila orang hendak puasa, orang hendak zakat, hendak haji, iblis kada seberapa menggoda, harus apa menghalangi. Tapi manakala orang hendak sholat, mabahimat iblis membuat rintangan halangan. Jangan dosa kita ujar iblis biar hendak murah direbutakannya asal jangan melarang kada dapatnya. Ini terkadang kita kada pati sadar sehingga nang mahal nang tinggi kita abaikan. Yang agak murah kita ambil. Orang kaya apa? Orang nang murah diambil, nang mahal apa lagi? Nah, semacam itu. Ambil nang murah, nang tinggi istimewa apa lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tipang sudah. Ini bukti istimewanya nilai sholat daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, bukti istimewanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama sekali amalan-amalan hamba ini diperiksa di hari kiamat, hari akhirat, yaitu sholat. Kan kita ini cagar mati sabarataan ada dengan cagar hidup berlewasan. Bila kita mati ya mati manusia itu kan kayak matinya binatang, kayak kambing, kayak sapi. Tapi ada pertanggungjawaban kita di akhirat. Semua amal perbuatan kita di dunia akan diperiksa oleh malaikat atas perintah Allah. Nang pertama diperiksa itu ya sembahyang, salat ini permulaan diperiksa. Nang mahal dulu periksa orang. Apabila sembahyang ini bagus saja karamulia ini. Nang lain tu ada cerewet lagi diperiksa, ada rumit lagi pemeriksaan nang lain mudah saja. Berarti kita tidak lama dalam pemeriksaan, sebentar saja selesai terus jalan. Tapi manakala nang pertama diperiksa, aduh, jangan sampai kakan sekolah tu banyak alpanya ketimbang hadirnya, banyak alpa daripada hadir. Seminggu sekali hatinya hadir. Jangan orang kuliah itu kuliah eksekutif. Seminggu sekali hadirnya Jumat hanya hadir ya. Masih mendingan ada setahun dua kali hadir banyak hari raya hanya. Nah ini kayak apa kayak nama lain di pariwisata. Aduh, semakin rumit ini.
Dan bila anak pertama ini sudah banyak alfanya ketimbang hadir, pembagisan anak lain itu semakin romer, semakin kerimik. Berarti orang itu lama dalam pembagisan. Maka selesai-selesainya, rumuan seorang sudah jauh meninggalkan kalian lagi kelihatan. Kapilahnya sudah lama berjalan meninggalkan, akhirnya tertinggal dari kapilah, tertinggal dari rumuan, dari jamaah. Orang sudah jauh entah kemana berjalan, seorang masih kujul-kujul diperiksa. Nah akhirnya kan tapi siapa rumuan, nah ini sesat di dalam perjalanan akhirat ini. Nah, membahayakan ini. Nah ini, yang mana Tuhan, ya orang ini menyampaikan benar ya. Kan sampian juga itu menyudahinya. Ya anak nyaman, tak diperiksa kan anak berada masa. Tersarah kau. Nah ini bukti pentingnya ibadah sholat. Nah ketiga, paribuan naik sebagai bukti sholat ini penting banget, tinggi banget, istimewa banget. Sampai dianggap oleh Rasulullah, as-salatu ra'su kulli ibadatin. Sholat adalah kepala tiap-tiap ibadat. Kepala, sanyaan ibadat sama yang lain, kepalanya. Artinya apa? Sholat ini menentukan hidup atau matinya ibadah yang lain. Kita lihat banyak mampu mengerjakan ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya semata-mata sholat, bisa kita artikan dengan seluas-luasnya. Setiap pekerjaan yang dibenarkan agama, kita kerjakan untuk mencari ridha Allah, nilainya ibadah. Sebatang paku yang dia di tengah jalan ada, kemarin ini membahayakan tanah betis. Nah, sampean ambil, disisihkan ke pinggir atau dibuang, orang selamat, kita selamat. Ibadah kok ada nilai pahalanya di sisi Allah. Nah, ibadah. Banyak ibadah ini, lahan ibadah ini banyak. Dan alhamdulillah kita bisa banyak mengerjakan ibadah semacam-macam itu. Karena bukan hanya semata sholat. Ibadah-ibadah ini akan hidup apabila sholat kita kerja. Arti hidup itu apa? Belum kita mati, hidup di saat di dunia ini, kita sudah merasakan barokah dari ibadah-ibadah kita itu. Barokah beribadah itu sudah kita rasakan. Manfaat beribadah itu sudah diberikan Allah rasanya kepada kita di saat kita hidup. Belum lagi nilai pahala itu urusan akhirat. Nah, itu tanda ibadah hidup bila salat ini dikerjakan. Tapi mana kalau sholat kita tinggal, ibadah lain ini mati. Arti mati itu apa? Biar banyak kita mengerjakan ibadah dan kekayaan itu, tapi barokahnya itu kita tidak merasakan di saat hidup ini. Sehingga asal ada apa-apa aja. Asal ada apa-apa aja. Nah, ini mati. Kenapa jadi mati? Sholat ditinggal. Nah, kan kebiasaan kalau amalan-amalan apa aja, Pak, Ibu, ada padilahnya. Padilah amal itu kan ada. Misalnya barang siapa membaca ini, ya padilahnya, keutamaannya ini. Kan. Itu padilah ngaramnya lain pahala. Barang siapa membaca ini, keutamaannya ini, dijanjikan. Itu padilah. Nah, padilah itu akan kita dapati bila salat kita kerja. Berarti amalan ini hidup. Tapi manakala salat kita tinggal, padilah itu tidak kita dapati. Karena mati. Nah, mati. Kali misalnya hadis kan ada, aku dan Nabi tidak takut kemiskinan menumpa umatku selama mereka mengambil surah Al-Waqi'ah, kan ada. Artinya surah Al-Waqi'ah ini bila kita hakon ma'amalakan ada cagar hidup miskin. Nah, bila hakon ma'amalakan Waqi'ah, pemurah rezeki ini, pembuka pintu rezeki Waqi'ah ini. Nah, itu padilatnya ngarannya. Dan ada di bini yang memperutis. Aku jadi 5 tahun sudah lebih mengamalkan waqiah hari-hari, tapi tetapnya banyak hutang aku ya. Di bapak ini nek waqiah hari-hari dibecek sebanyak ada. Sehingga padiratnya tadi kada didapati karena mati. Kenapa jadi mati? Kapalannya kadeda. Kapalannya menentukan hidup matinya ribuan. Kurang kada batangan ada yang hidup, kurang kada bebatis hidup baik. Juga kena kada kapala ada yang hidup. Oh, bibirian mau hidup kalau ada kepala. Aku lah ada kepala. Jadi ini, jadi banyak bukti-bukti
yang menunjukkan istimewanya ibadah sholat ini ketimbang ibadah yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kan oleh-oleh itu aja yang kita pandirakan malam hari ini. Oleh-oleh itu aja. Ibadah sholat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari baik-baik, kita kerjakan baik-baik, ia akan mengantarkan diri kita ini menjadi manusia yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah diri orang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya dari didikan-didikan sholat ini, ia akan mampu mencegah diri kita yang mengerjakan dari perbuatan-perbuatan keji, munkar, gawian, makanan baik, insya Allah terhindar. Jadi sholat ini akan mampu menghantarkan seseorang manusia untuk menjadi manusia yang baik. Sholat ini. Nah, tapi terkadang untuk ingat teramli. Dulu almarhum Buya Hamka pernah ceramah menjelaskan tentang ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan pada kesimpulannya salat ini akan bisa menghantarkan seseorang untuk menjadi manusia yang baik dari didikan salat ini. Sehingga habis Buya Hamka ini ceramah, ada orang yang bertanya, seakan-akan interupsi ya, dari masalah ini. Bilangnya kan kayak itu ayat Al-Quran, tapi kenyataannya Buya enggak semacam itu bilangnya. Kenapa bilang Buya Hamka? Nah, ya buktikan. Itu bilangnya, saya itu ada punya tetangga Buya, yang di sebelah kanan saya itu enggak tahu sholat, tapi hidupnya bahagia, kelihatan tenteram banget. Ayam di rumah tangganya, rezekinya bagus banget. Nah, 2-3 anaknya kayak ngantin baru terus-menerus. Nah, kan bahagia banget, padahal gak sholat. Itu sebelah kanan saya bilang. Tapi tetangga di sebelah kiri saya lain lagi. Syaratnya rajin, Pak Haji lagi. Syaratnya rajin, tapi rumah tangganya gak tentram, kelihatan. Setiap minggu pasti ada perang besar di rumah itu. Setiap minggu pasti ada terjadi peperangan besar di rumah itu. Ribut dengan anaknya, ribut dengan istrinya. Nah, pada saat rajin Pak Haji lagi, itu kenapa? Maka ayat Al-Quran tadi kan semacam itu, kenapa kenyataannya tidak semacam itu? Itu bilangnya. Nah, bagaimana Buya Hamka memberikan jawaban? Jangan pulang ayat Al-Quran, Buya Hamka, ya ayat Al-Quran enggak salah. Tapi kenapa semacam itu? Ya bilang Buya, sampaikan aja sama tetangga kamu itu. Pertama yang di sebelah kanan, hidupnya kelihatan bahagia, rezekinya bagus, padahal enggak sholat. Suruh aja dia sholat. Andai kata ia mau sholat, lebih bahagia dari itu lagi. Rezekinya barangkali lebih lancar dari itu lagi. Rumah tangganya barangkali lebih tenteram dari itu lagi. Andai kata ia mau sholat. Dan juga sampaikan bilang Buya kepada tetanggamu yang sebelah kiri itu, rajin-rajin lagi sholat, syukur ia mau sholat. Semacam itu keadaannya sholat ia. Andai kata sholat ia tinggalkan, barangkali bilang Buya Hamka istrinya dibunuhnya, anaknya dimakannya. Karena itu kan sholat aja semacam itu, apalagi gak sholat kan seperti itu tuh. Nah, padahal sebenarnya apa? Bukan ayat Al-Qur'an itu yang salah. Kita harus koreksi diri kita. Aku salah kenapa? Orang itu rajin salah. Tapi kemaksiatan juga maju punya dilakukan. Jadi salatnya ia kerjakan, kemaksiatannya juga maju. Nah, kenapa? Di mana fungsi kedudukan ayat tadi? Nah, orang harus koreksi. Bukan ayat yang salah, bukan Tuhan yang dusta umum. Tapi yang punya diri yang mengerja, berarti salat itu belum tepat banget gitu. Belum tepat banget, belum benar banget.
sehingga tidak bisa menghantarkan dirinya untuk menjadi manusia yang baik. Ia salah, tapi salahnya barangkali belum benar. Salahnya belum betul banget. Entah di mana kekeliruan pasti ada. Keikhlasannya bisa terkadang kurang, kurang ikhlas. Atau bisa juga ikhlas, tapi kehusukannya kurang, konsentrasinya kurang. Begitu Allahu Akbar, pikirannya juga kemana-mana. Kan? Sampai ke pasar kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, pikiran lalang buana kesana kemari. Ada salat, sampai kan ingat lagi rakaatnya. Kan? Asa dua, asa tiga. Jadi asa ada duduk, asa anak berdiri. Asa ada duduk, asa berdiri. Kujuk, kujuk, jangan makmum, ay, jangan makmum. Kalau sebanyak berjamaah, sebanyak isa, irai. Sebanyak isa, isa kan apa rakaat? Jadi begitu imam ini kan rakaat empat, tapi imamnya lupa asa tiga, asa empat. Kalau empat udah utahaya. Tapi kalau tiga tambah lagi, isa rakaat. Imamnya ragu-ragu. Jadi asa anak berdiri, asa ada duduk. Jadi berdiri sedikit duduk lagi, dikit duduk lagi, ikut kujuk, kujuk. Jadi jangan makmum, ay, jangan ada orang subhanallah mau dari tahu juga ai sampai terjadi kayak itu kemana salah tapi pikiran melarang buana kesana kemari kan. Jadi kayak apa salah yang bisa mengantarkan dirinya untuk menjadi manusia yang baik? Belum begitu banget, betul banget salahnya, belum benar banget salahnya. Dulu karibuannya orang masa berdia dihandil di kampung. Kan gawian besawak bahu umat. Jadi ada ini gini ya. Di bapak guru dia sambil yang kali tak ganggu. Dapat mengapa? Bahu umat dia sudah sedikit. Tadi dia berperang pada orang. Kan? Pikir kalau tak ganggu. Ujar kakan-kakan dia bernyanyi. Tong karikit. Ah tulang bawang. Bahu umat sudah sedikit. Tadi pada orang. Yang bilang dia tuh. Sudah sedikit jangan apa-apa kemudian orang sudah selesai soal masih tiba-tiba pikiran kita ganggu lalu macam-macam banyak sembahyang pikiran tapi itu Allahu Akbar terbayang dalam pikiran kita kan diupahakan berapa sepuluhan upah marimba berapa manalamnya sepuluhan berapa membuang rumputnya ini mengatakan itu aja sembahyang menghitung meramal berapa upah bertanam, berapa upah membersih, berapa maring banyak, berapa mangkok kumpainya, apa segala semua yang akhirnya biaya assalamualaikum gue jadi untung panennya. Biaya assalamualaikum selesai panennya. jadi kayak apa nasabnya sebanyak ini nih. Jadi bukan ayat Al-Qur'an yang salah, tapi kita yang mengerjainya masih belum betul banget. Belum benar banget, masih banyak kekeliruan. Sehingga saya itu belum mampu menghantarkan diri orang untuk bersikap lebih baik. Dan jangan dipadahkan Tuhan yang salah. Nah, sama kayak itu tuh. Jadi kisah kurang berjemaah bertiga. Satu jadi imam, dua jadi makmum di belakang. Begitu rahat baca tahayyat. Imam ini bilang, kebetulan ada tikus lewat, tikusnya besar. Bilang imam, aduh tikus besarnya. Ujian makmum sebelah kanan, ada pulih. Suara betah sembahyang. Ujian sebelah kiri, untung aku berdiam. Mukluk ketiga-tiganya. Ujian orang halal biuh, untung aja. Sembahyang dia tak kantuk kare betar. Sembahyang tak kantuk kare betar. Aku mau kumpang bilas pulang. Sembahyang lo tak kantuk kare betar. Buka aja nih kitabnya, bisa judulan kare betar. Nang betar tu udunya. Bila udunya kare betar, ya sudah sembahyang hancur dua. Coba menyebut dia langsung. Bila bakat orang kare betar, sembahyang udunya nang betar. Bila udu baca itu sampai yang ada salah. Juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu kan sholat tadi. Bila kita kerja dengan benar, dengan baik, ia akan mampu menghantarkan diri kita menjadi manusia yang baik.
tanha al-fahsya wal munkar. Karena kalau kita pelajari dari pelaksanaan sholat mulai syaratnya, rukunnya, itu sangat banyak mengandung pesan-pesan moral bagi kita. Banyak mengandung didikan. Nah, sholat ini banyak mengandung pendidikan bagi manusia yang mau mengerjakannya. Biar bahasa orang lain itu kan pesan-pesan moral dari pelaksanaan ibadah sholat itu ada ya. Kalau kita cermati, dari tiap-tiap syarat yang kita lakukan di dalam salat itu mengandung pendidikan terhadap diri kita. Banyak pelajaran yang sangat berguna. Misalnya, ribuan, nomor satu, syarat sah salat itu adalah suci dari hadas, suci dari najis. Dua, suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Jangan ada najis pakaiannya, tempatnya, batang tubuhnya harus bersih. Bersih dari hadas, bersih dari najis. Itu syarat pertama. Nah, kalau kita pelajari dari syarat pertama ini, itu sudah banyak mengandung pendidikan. Artinya apa? Tidak sah salat kalau kita ada najis di pakaian, di tempat atau batang tubuh kita ada najis, kada sah salatnya. Ini berarti Islam itu mengajarkan kepada kita umat Islam ini, umat Islam harus selalu membiasakan hidup bersih. Islam itu mengajarkan supaya umat Islam itu kan bersih. Ini hasil dari didikan sholat. Pesan moral dari ibadah sholat baru rukun syaratnya pertama. Nah, Islam mengajarkan tentang kebersihan. Umat Islam harus menjadi orang yang bersih. Bersih pakaian, bersih batang tubuh, bersih tempat tinggal, bersih lingkungan, kan semacam itu. Karena apabila kita setuju dalam keadaan bersih, orang akan menambah semakin percaya diri. Kan orang yang selalu berpenampilan bersih itu akan semakin percaya diri. Coba akan kadapati membarisi kita, merasa was-was. Orang yang tidak bersih itu selalu dihantui oleh was-was. Pakaian kada bersih, masa takutan bapak raka orang kalau orang wahin gitu. Kan kada percaya diri kan kita. Coba kita penampilan bersih, percaya diri banget, tidak raka orang sampai mereka tidak memarahi bibinian ya. Kan takutan, ini pakaian bersih. Coba akan pakaian berbau apa segala kan. Nah, jadi mulai pakaian diri harus bersih. Islam mengajarkan. Sehingga dalam hadis Nabi yang namanya an-nazafah, kebersihan itu minal bagian dari iman. Hanya pertanda orang beriman itu dia harus selalu menampilkan kebersihan. Bersih. Dari dirinya, pakaiannya, rumah tangganya, lingkungannya harus bersih. Padahal kalau kita menyadari ini, kada selalu dipimpin oleh Pak RT. Bersih lingkungan, bersih saurang. Kada selalu dikumandu oleh Pak Lurah. Bersih sendiri, karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan kebersihan. Ini terkadang dibini tulisannya an-najafatu minal iman, tergolak tulisannya haram. Nah, hidup bersih ini ajaran Islam. Bila orang itu bersih, ia akan menambah selalu percaya diri. Tapi bila hidup tidak bersih, akan selalu dihantui oleh was-was. Apa aja? Di kantor, Pak. Bila kantor itu bersih, rumah penampilan bersih, di kantor-kantor tempat kantor bersih, administrasinya bersih, pembukuannya bersih, percaya diri banget. Juga akan pada bersih, rasa was-was benar, takutan, rasa dihantui. Usia-usia datang juga utusan KPK. Nah, itu kan. Kalau datang utusan KPK, kalau dikontrol, hanya bersih ada takutan, siapa aja yang mengontrol ada takutan, juga kan ada bersih. Nah, juga kan datang utusan KPK punya topeng muat. Nah, itu kan semacam itu, lalu hilang kepercayaan diri. Nah, itu bersih, lingkungan bersih, itu ajaran Islam. Nah, terkadang pak dokter ada juga terkadang rasa prihatin buat semacam ini, prihatin. Sebabnya
semacam lingkungan aku di situ. Ini lingkungan kok dulu kan di situ. Dulu mula-mula terandai aku berdiam di sana, merasa nyaman banget. Banyu di sungai itu bersih karena rumah-rumah orang belum banyak, aku termasuk awal di sana. Bersih banyu ini, nyaman mandi kan di sungai. Terkadang bila banyu pasang, terkadang kan untuk minum pun bisa diambil di sungai. Nanti dibuat dalam wadah dulu, didiamkan buat 3 hari kan bersih banyunya dulu. Sekarang jangankan untuk minum, kan mandi aja asal ada kurung lagi. Nah, kenapa banyaknya rumah suri di pinggir sungai itu? Nah, maka orang-orang rumah pinggir sungai ini barak-barak bangunan sewaan banyak, bawis itu hingga ke sungai, itu namanya muarnya. Hingga ke sungai bawis ini. Nah, pada sungai kayu itu sambung ke Pulau Tiro, dari satu ke Pulau Tiro tembus. Makanya ini kurang lancar membawa-bawa kayu itu kan bila baju pasang jalan situ. Tembusnya kalau tok-tok kayu kan. Kayaknya kok ada orang di situ. Situ kayak polisi aja ya. Sini aman. Nah, itu kan. Cuma latar banyaknya sudah bangunan wajah ini. Maka di pinggir sungai itu di bantai wibu wisi langsung ke sungai. Cabau ke sungai, cabau ke sungai. Dan sehingga jangan kali untuk minum. Untuk mandi aja asal air taman dia akan lagi. Ya Allah. Rusak sudah air di lingkungan itu kan. Akibat kenapa ulah manusia. Padahal Allah tuh mengajarkan kebersihan lingkungan bersih, air bersih, udara bersih. Mendatangkan ketenangan, kenyamanan bagi kita. Ini terpaksa sama yang dilidik. 200 sebulan bayar lidik lagi. Kenapa misalnya apa lidik? Oleh paling di sebuah kendaraan yang beli di sungai. Tak berbanyakan sama selawatan. Jadi dulu, bulan Ramadhan Pabi atau pernah ceramah di badan lingkungan hidup itu kan lingkungan hidup perlu ceramah kan semacam itu ternyata caranya kita kan menyadarkan manusia supaya jangan di sembarangan bau isi itu jangan di sungai karena air itu kepentingan kita bersama untuk meringankan biaya hidup kita kalau air sungai itu bersih kan? Kayak apa menyadarkan kan? Tugas badan lingkungan hidup akhirnya 2-3 hari datang berpimpinan ke rumah ulung. Kayak apa guru kita kerja sama aja, kayak apa cara menyederakan. Aku juga ketawa sambian juga. Makanya dulu Pak Dokter pernah diadakan seminar. Tahun berapa itu seminar tentang lingkungan hidup ini? Pernah dulu diadakan seminar. Dulu baru ada jalanan, kalau kita ke Banjarmasin masih lewat sungai. Sungai Anjir itu kan, sekunder Anjir itu. Kenapa seminar ini membicarakan lingkungan hidup apa segala? Akhirnya meranggat sampai ke sana. Kenapa air sungai di Anjir itu sebentar saja habis dikarok, habis dihimik, kandas lagi, sorot lagi. Ada beberapa bulan habis dalam, sorot lagi. Kenapa? Nah. Jadi ada yang berpendapat sambil guyon, tapi logika Pak. Ujarnya, manusia di Anjir itu sepanjang Anjir itu berapa rumah tangganya? Panjang Anjir itu berapa ribu? Maka kebanyakan orang di sana berwisi ke sungai. Kan? Ke sungai berwisi itu nah. Jadi ibaratnya kita rata-rata seekor kan sekilo aja menumpuk di sungai sehari. Kali berapa puluh ribu, berapa ton sehari. Karena itu kan yang jadi tanah yang itu Pak. Nah, makanya kedalaman kan. Jadi masuk akal juga toh. Masuk logika juga. Orang seribu. Sekilo aja saya kok menumpuk di sungai, kan? Seribu sudah satu. Nah, satu itu kan misalnya apa kan, jauh? Ya tinggal setengah ton lagi bisa jalan jadi tanahnya. Kali seminggu, berapa tumpukannya? Nah, baru lu, ada apa sebenarnya di karo? Kandes, kandes. Kan guyon pendapat itu juga guyon, tapi logika juga tuh. Ada benarnya juga. Nah. Hanya itu kan. Islam itu mengajarkan bersih, tapi lingkungan itu supaya bersih, nyaman kita. Nah. Jadi, beruntungnya Bapak ini keingatan waktu masalah apa menyebutkan lingkungan hidup yang berbahaya itu. Ada nyanyian, nyanyian itu ikan mulai kasidah habis si bayi ini, ke kamar itu tahu. Pak, kenapa kasidahnya itu? Nyanyian yang lebih bahaya, kamarnya kayak gini. Lah, bunyinya sedikit. Ini udah nampak ada dia kasih deh menurut lagu yang itu padahal lagu kami lagi beri ini untuk menghidupkan lingkungan hidup ini itu kan bisamu bisamu bisa yang indah permai
air mengalir jernih, udara segar bersih, hewan terlindung dan tanaman subur. Itulah lingkungan hidupmu, nikmat dan kurnia Tuhanmu. Aduh, beri, ada kasih dah, kan Pak, udah ngaruh, Pak. Jangan lho, kamu di beri ini, Pak. Nyaman banget. Kalau bersih lingkungan itu nyaman. Segar apa segar. Nah, wajah ini, karena umat ini tidak sadar, akhirnya bikin semacam ini. Maka hilang kenyamanan kita dalam hidup, rasa resah. Udara semakin kotor, air semakin kotor. Banyak macam-macam, kenapa ulah tangan manusia juga yang tidak sadar. Makanya ya Tuhan, jahara pasadu kreberi wal bahri bima pasabat aidin, adinas. Kerusakan di bumi itu hancur, kenapa jadi rusak? Akibat ulah tangan-tangan manusia. Manusia, bukan Tuhan yang menghancur, manusianya yang tidak sadar. Pada Islam ini mengajarkan, baru dari syarat sah pertama sholat, Islam mengajarkan tentang kebersihan, tentang kebersihan. Nah, jadi apabila kita menghayati, mempelajari ini, kita teliti, kita pikirkan, benar. Ajaran salat mengandung banyak pendidikan bagi umat Islam ini. Kalau kita cermati. Sampai makanan, minuman harus bersih. Itu ajaran Islam. Makan dan minumlah bilang Tuhan. Kamu dari rezeki yang Allah berikan halalan tayiban. Cari yang halal tayiban lagi baik. Bersih maksudnya. Halalan halal bersih pada pandangan Allah. Tayiban lagi baik. Arti tayiban itu ada manfaat dari segi kesehatan. Ini ada dua makanan yang kita minum halalan aja, tapi ada tayiban. Halal-halal, tapi tayibannya kadang-kadang ada manfaat untuk kesehatan. Kan ada dua kan, jangan. Tuhan tuh menyuruh cari makanan minuman tuh yang halal, artinya baik pada pandangan Allah, tayiban lagi baik, ada manfaat untuk kesehatan. Tuhan menyuruh semacam itu. Karena makanan ada yang halal, tapi ada tayiban karena mereka. Iwak wadi halal, ya. Tapi wadi hari-hari, hari baru kota dulu ya. Itu kan. Wak talang kering, nyaman, ya. Halal itu. Tapi kalau hari-hari untuk talang, ada tayiban lagi. Bisa keliling dunia. Nah, jadi Allah menyuruh makan yang halal, yang baik, tayiban. Ada manfaat bagi kesehatan. Indahnya ajaran Islam ini kalau kita cermati, bagusnya didikan-didikan Islam ini. Bukan saja dari badan pakaian, tapi sampai makanan diatur oleh Islam. Makan yang halal lagi baik, ada manfaat bagi kesehatan. Makanya kita wayahi ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat penyakit semakin merajalela ketimbang lagi beri. Itu kenapa? Karena yang kita makan saat ini walaupun halal tapi terkadang pada tayiban lagi. Kenapa jadi karena tayiban? Banyak kimianya. Banyak mengandung kimianya. Aku dulu mendengar penjelasan dari tentang masalah makan macam-macam. Asam marmak mendengar. Ya Allah banyaknya jauh. Kada kau itu kan mau dimakan. Kita makan. Kan akibat kada tahu kita macam-macam. Sampai lembaran pengawet, kenapa itu orangnya semestinya digunakan untuk mengawet orang mati gitu. Nanti kita bentes. Kenapa ngarinya itu kembali? Ya Allah, ada tayiban lagi. Makanya macam-macam penyakit gue yang bahagia lila. Bahagia kan berarti ada penyakit. Kenapa? Karena kurang baik itu pemakan macam-macam. Bisa alami, bisa bikin halalan tayiban. Beras pada saling tukukan benihnya. Iwak macam-macam alami melimakannya dalam banyu apa segala. Kada bayi ini di bapa semanyaan ada mengandung bibit kimianya. Benih kada awak ada berpupuk. Apalagi saja seorang disampur dengan obat kimia macam-macam kurang. Anti hama macam-macam. Tiba pagi disampurnya sore dipotek duanya ke pasar sini. Kita memakannya. Jadi kan macam-macam penyakit bayi ini. Jadi ujar panusihan lawan aku dulu Pak Dokter Rusihan. Paling-paling dulu aja Rusihan bayi ini kalakai lagi nak ada berpupuk. Ya aku kaget kalau kayak gue pupuk juga. Siapa mau pupuk kalau kayak di sini? Nah, kita buktiakan.
Nih, petani mandi rompot, nah, di sawah rompot tadi ditumpuk di bantangan kan, nah, rompot ini hancur akibat udah ada pupuk apa segala ditumpuk di bantangan. Kan restok tumbuh kalakai macam-macam kan, ya juga pupuk juga. Mari kita harusin ada nang langsung mau pupuk kalakai. Kita melihat tuh di besaran di jalan ke sana di jalan ke Malang Timur situ. Soalnya ada banyak kekong kakanakan menggulung drum. Ada kalakai tinggi ribuan nih di gulungnya drum tuh diisi banyu. Ayo apa aja kok boleh lapangan sepak bola kakanakan. Ada apa aja? Ya kok dapat melimpih kalakai. Ya kok kenapa dilimpih? Supaya rata jadinya. Karena apa aja dilimpih ini ya tumbuhan kayaknya. Kalau sana itu tumbuhan banyak tumbuh nih kan bibit-bibitnya kenaknya nih tumbuh. Hampir itu tumbuh dia dihamburin lalu pupuk. Nah karena kalakai kakaknya dingin lah. Kan, menyamannya diguring. Lama alakai nyaman dibunuh pada pupuk keuntungan banyak kan kimianya sih itu ada kan jadi cukup kada benar alakai pun berpupuk kayak ini ada energi kada asamnya ada pupuknya ada gel kimianya nah, jadi kita tambahkan akibatnya halalan tapi kada tayiban. Nah kalau macam-macam gejala penyakit faktor-faktornya timbul macam-macam ketimbang orang dari di sebelah alami pamakan makwa itu panjang-panjang umur fisik kuat-kuat ketimbang kita bayar ini 30 tahun atau 40 tahun emang sudah kena ringkot ini membungkukan berjalan saya ketinjok nah ini akibatnya semacam itu kok ada tayiban lagi pada Allah tuh menyuruh halalan tayiban ini didikan daripada ajaran sholat ajaran sholat kerja sholat peking manis baraja nila nah, kenapa? Karena kan ada seimbang lagi nah, yang kita makan wayang ini jadi kalau boleh bahari zaman bahari itu kan kalau orang makan kan barasnya sudah baras alami karena berpupuk macam-macam benihnya maka orang kainan baras itu ditumbuk benar ini buah nih benihnya tuh padinya tuh dikisar dahulu nyari kisar karena ya. Membuang kulit yang pertamanya tuh kan pakai kisar bulat kisarannya tuh woi ulun lagi putaran ulun lagi kakanakan baca di didoakan mama di atas mani berarti jadi sidin jadi ulun nih putar di atas tuh mama memutar memacah nang kulit biji tuh pak apa dokter sehingga kan kulit biji benih itu kan buang karena diputar di kisar itu nah ditahan karena setelah itu baru ditumbuk oleh kerasong kayak halok tumbuk oleh itu hirang berasnya hitam berasnya tapi nyaman manis nasinya tanaman benar nah itu banyak bijinya banyak vitaminnya karena vitamin biji yang kita harapkan pada beras itu berada antara kulit dalam yang ari dengan biji beras itu cara banyak lalu sihat yang menggali ada bayi ini nampak kita mencari beras lalu putih pada sudah berapa kali digintas itu di mesin hilang sudah kulit karinya nah di situ banyak vitamin yang kita harapkan sudah hilang karena bisikan mesin bibinya pula membasuh digintasnya perlahan tangan maaf sampai jernih banyunya makanya 2-3 hari ya ada mau basi ada dia lagi namanya sementara kadar gula pada biji beras itu berada bagian dalam yang tidak larut biar dicuci lawan banyak dibilas oleh mesin ya kadang hilang karena berada di bagian dalam sedangkan biji vitamin itu yang banyak di bagian luar antara kulit glukos hari dengan bijinya itu sudah hilang nah larutnya sudah hilang sementara kadar gulanya tetap banyak tetap tinggi di biji beras karena kadang hilang yang berada di tengah. Nah itu memang kita makan, akhirnya kada ada keseimbangan lalu naiknya kadar gula macam-macam sementara vitamin biji kita harapkan kurang pada beras itu nah akibatnya semacam itu, ketiba orang lagi berhari nah, nyaman banget jadi ulun ada di sisa popo yang muntai kan, sini dua kali seminggu, berarti berjualan beras tapi beras yang jual sini, beras pembukaan ini kan, dua kali seminggu aja buka jangan aja ke hari-hari, gila sini buka bisa kurang antri kalau 5 kali, 6 kali, 1 pak aja habis kalau dia ya aku jatuh hari-hari buka di bawah murahnya di sini labrak murah menumbuk ini nah diupahakan menumbuk tapi bila sini buka bisa kurang banget bisa nyaman berasnya nah, aku bila boleh yang tinggalilah nah, tapi satu mat aja minta pemasok satu mat aja bermasak pagi, sore bisa basi sudah cepat basi pada dokternya nasinya tuh nah pokoknya banyak anunya tuh lah gigi nanti cepat basi nah, itu kan seminggu buka kayak ini sih kada jadi lagi berjualan maka sekali tahan ini sih nak kok Allah kenapa kelompok macam-macam itu diupahakan apa segala kada kalau kenyak juga nah bapak ibu sekalian hal semacam itu kan Allah mengajarkan dalam didikan sholat itu tadi syarat pertama itu tadi adalah suci dari hadas suci dari najis
Islam mendidik umat ini agar selalu hidup bersih, bersih segala-galanya. Sampai yang kita makan, kita minum pun hal yang bersih. Itu didikan Islam. Dari ajaran ibadah sholat kita. Kan satu macam, baru satu itu. Kalau kita cermati, sudah banyak kita memperoleh ilmu didikan-didikan dari sholat. Pesan-pesan orang dari sholat itu. Yang kedua, yang ketiga, sholat sah-sholat itu menutup aurat. Menutup aurat. Kalau perempuan itu yang boleh kelihatan cuma muka dengan tapak tangannya itu aja, muka dengan tangannya itu aja yang boleh terlihat perempuan. Wajib auratnya ditutup. Laki-laki wajib tertutup dari pusar sampai ke bawah lutut. Ina surah ina robbata itu wajib ditutup dengan kain yang suci bersih sehingga aurat tidak terlihat. Ada sah salat kalau aurat terbuka. Jadi hati-hati itu kita. Karena aku ini pernah melihat kejadian kas. Salatnya kan bagus. Salat Jumat di masjid. Potongan bus, potongan. Ukurannya kan lama, jadi parutnya besar. Selawar lepis, pakai panding, baju kaos, salat. Wah, sajadahnya, Kak. Salat di muka. Bagus, saya. Baju kaos buat ada lah, Kak. Nah, selawar lepis, pakai panding. Salat, bagus. Rokok iktidal, begitu sujud, duduk antar dua sujud, nengar letak kancang kayak gini, kali buat. Nah, dibuka, kita angkat di balakang ini. Baju kaos kita angkat, karena selawar lepisnya kan pakai pandi, tak angkat. Karena orangnya lama, lantaran tak angkat, baju kaos di balakang ini, mapan tak ini, biar kelihatan banget. Ya, jangan ibadi kita cocok, orang cocok, ya. Kan, mukanya bagus, balakang, kada tertutup. Aurat muka di muka aja sampai ke belakang. Nah, itu syaratnya ada sah. Kenapa? Pantat kelihatan salat. Nah, karena baju kaos kita angkat. Nah, sampai yang luang, ya nah, juga ya, tangus gitu. Itu ada sah syaratnya. Nah, jangan cuma depan aja diperhatikan, belakang juga. Ada ini kada. Pintu depan berkunci. Nah, tapi pintu belakang berbuka. Nah, jadi jangan semacam itu. Hati-hati untuk aurat karena ini syarat daripada sah salat kita. Di dunia pakai muka nak bagus saya di muka kan malumpok ke bawah muka lagi dihari kan kayaknya kayak kaca nanti turun itu kalau di muka malumpok di bawah tapi tuh baik kelihatan kenapa di belakang bapir mukanya mukanya bapir di belakang. Lalu kan kelihatan kumbe, ada sah juga aurat kelihatan. Kan, di sah berikutnya itu menutup aurat. Ini pelajaran apa yang kita ambil di situ? Nah itulah ajaran Islam, mendidik, mengajarkan kepada kita. Agar umat Islam ini harus menutup diri dari segala macam keaiban. Jangan ada yang aib terlihat dari umat Islam ini. Kita harus menampilkan yang baik-baik. Segala yang aib harus kita tutupi. Mampu kita menutup diri dari beberapa macam kaifan sehingga tidak ada yang aib kelihatan dari perilaku dan tingkah laku kita. Ini didikan daripada top aurat. Isyaratnya umat Islam harus mampu menutup dirinya dari berbagai macam kaifan. Dan kaifan-kaifan kita akan memang dilihat oleh dunia. Dan kata-katanya kayak pada ayat banget, perilakunya kayak itu gua. Tutup diri dari beberapa macam kaifan. Nah Bapak Ibu sekalian, ya terkadang banyak kita kadang menyadari semacam ini kelakuan kita, semacam ini perilaku kita, setelah kata-kata kita semakin ini, semacam ini, dan ketujuh berkata-kata kasar-kasar atau segala. Nah, kasihan orang yang mendengar, sakit telinga orang, sakit hati orang, sehingga aib kita ini terlihat. Nah Islam ini mengajarkan, dari menutup aurat itu, umat Islam harus mampu menutup diri dari berbagai macam keaiban. Sehingga umat Islam terlalu kelihatan bagus tingkah lakunya, tindakannya, kata-katanya selalu bagus, nyaman di dengar. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat, bukan berikutnya menghadap kiblat. Nah kiblat di sini maksudnya adalah Ka'bah yang berada di kota Mekah. Bagi orang yang dekat wajib dengan yakin hati karena yang melihat. Kalau kita yang jauh cukup dengan zon, artinya berprasangka kuat bahwa itulah Ka'bah Baitullah yang ada.
wajib karena kalau sembarangan hadap sembahyang ini bila hadap mana hadap ke mana saja sembahyang tidak boleh. Wajib kita dengan zon berprasangka banyak prasangka benar bahwasanya yang kita hadap itu adalah Ka'bah Baitullah di kota Mekah. Itu wajib. Tidak bisa kita sembarangan hadap sembahyang hadap ke mana tidak bisa. Sampaian cara melihat permadahan kalau hendak mengetahui arah kiblat yang benar di rumah tidak usah pakai alat ada karena tanggal 28 Mei ini marsadul kiblat jadi kita penetapan arah kiblat permanen tanggal 28 Mei ya setahun itu 28 Mei itu marsadul kiblat itu penetapan kiblat permanen jadi di rumah kita tuh kawat kita mengetahui kiblat yang sebenarnya karena saat ini hadap kiblat ini ada mustahil banyak artinya banyak ada nota salah itu di masjid raya di Palangkaraya di Lubus itu salah kiblatnya semua itu makanya dihancurkan dihancur apa imaman itu kan dibetulkan karena kadang-kadang pas kiblatnya nah pada masjid raya padahal sudah diukur bahari itu oleh pengadilan nah tapi itu palingnya masa pendesi tersalah jadi belalau merah ini hadapnya banyak kan dibuka apa imam itu diberusahakan supaya benar kiblatnya masjid raya. Nah kalau kita di rumah tanggal 28 bisa asal hari panas pak ya. Kalau harinya mendung atau hujan apalagi karena bisa juga kalau ada panas sedikit aja bisa kita mau kiblat karena apa tanggal 28 Mei ini di dalam ilmu falakian itu apabila salat duhur di kota Mekah matahari persis berada di atas Ka'bah apabila azan duhur itu matahari berada di atas Ka'bah kita sini lewat jam 4 tinggal lewat 15-16 menit sore. Nah, artinya kalau hendak pas banget, bila jam 4 sore, yuk arahkan televisi pian, langsung kontak Masjidil Haram. Kan bisa tuh. Nah, apa, digital atau parabola kontak Masjidil Haram. Nah, bila jam 4, langsung makan, siaran langsung Masjidil Haram. Nah, apabila azan di Masjidil Haram, berarti azan guru. Kita sudah lewat jam 4. Hari panas, kan matahari sudah rendah. Nah, di sini pernah ada lubang. Misalnya kita lihat jendela kan. Lalu cahaya matahari yang panas itu masuk ke rumah kita menghujur kayak itu garis saja lagi lawan spidol itulah arah kiblat yang sebenarnya nah, karena waktu azan duhur matahari persis berada di atas Ka'bah nah itu tiap tanggal 28 Mei itu bila harinya panas namanya hujan mandung ada kalah juga karena orang pernah mencoba dapat dokter dahulu jadi tahun berapa orang tuh mencoba dahulu mencoba bentuk ajian duhur bisa haram harinya panas loh guys nah, di telah garis beberapa bulan kemudian perlu terpanggil kebantu di pengadilan agama di pengadilan agama itu dulu ada Pak Haji Arminya Karim itu dekat tetangga orang berjuang dulu di rumahnya yang dalam berdoa nah itu beliau itu termasuk orang yang ahli dalam ilmu falkiyah jadi dia coba panggul aku membawa alat penunjukan untuk bahan pemampian kemudian garis aku memeriksanya di presasi ini udah gue usia berjualan lah gue sasiatnya kan sasiat di sini sesuai dengan alat cara ilmiahnya kan jadi bisa 28 Mei alat yang jadi terbatas atas salah di rumah bilang mudah hari panas bisa ada lubang situ kan matahari situ tuh sore ada lubang aja di kain mama.